Hai Maple Lovers. Semua orang yang terlibat dalam video ini sudah melakukan tes swab dan mengikuti protokol kesehatan ya. Happy watching. Halo. Halo Behind the Mall. Halo. Behind the Mall. Mau ngapain sih hari ini? Hari ini kita mau shooting karena ada di Popski. Telat, ngapainnya telat. Jam 3 ini. Oh my god, ini jam berapa? Jam berapa mati? Ya kan? Kan semua bolong nungguin, ya kan? Ya kan, tuh. Ini. Eh, lagi bagi-bagi uang loh setiap hari ya, sampai tanggal berapa? Gak tau, ngomongin sendiri. Tanggal 23 Desember. Ini sampai tanggal 23 Desember, MOP itu lagi bagi-bagi uang di total jutaan rupiah. Yes. Ya kan? Ya kan? Bagi-bagi uang. Yang tua dan sudah mati. Oh, tua banget ya? 10 tahun. Sudah mati terus dioperasi. Sudah mati beroperasi. Oh. Ya kan? Ya kan? Masuk gak 10 sih? 10 tahun sudah enggak dipakai ini mallnya, sudah kosong. Oh my god. Kan di iniin ya, nama dihancurin ya? Iya kan, dihancurin dijadiin apa sih? Dibakar. Oh, mau dibakar. Cuma kita. Ya kali. Masuk gak sih, Paps? Ikut dong. Silakan. Silakan sama datang di sama ya, gua udah enggak pakai merek dia disebut. Guys, sekarang kita mau ke lantai 2-nya, guys. Aduh. Ini enggak mungkin kok kita lewatin seperti biasa, jadi kita lewatin harus ekstra luar biasa. Udah ekstra luar biasa. Kita mau ke atas, guys. Ini ruko-ruko gitu ya, guys. Kalau lantai di Citextil bisa dibantu? Bisa dibantu. Mana jagangannya, Pak? Ini? Oh my god. Pakai mata batin memang, Pak. Oh my god. Rada ngeri ya. Nih, Paps akhirnya naik, guys. Bisa kan? Dengan percaya diri yang kuat, pasti bakal bisa, Paps. Ya kan? Tinggal sampai sininya gimana nih? Ayo, Papi. Gitu, Papi tuh. Papi culo. Bisa kan? Dapat untung guys di situ guys. Ada Mr. Unch. Mr. Unch. Dia tuh sekarang jadi ini apa namanya? Artisnya MOP. Oh my god. Artisnya MOP. Hi Mr. Unch. Hi Mr. Unch. Wih. Kami Mr. Unch. Oh my god. Ini adalah orang IT-nya MOP. Best banget. MOP punya segalanya di sini. Kemarin laptop saya habis dibenerin sama Pak Unch. Iya. Laptop saya juga habis dibenerin. Oh, iya. Wih, ini baru nih PA-nya sekarang dia nih, guys. Kemarin di BBT gue lihat-lihat. Perasaan di Igun. Di Igun. Ya. Sekarang di KBP. Oh my god. Biasa. Iya. Freelance. Freelance, magang. Freelance, magang di tempat horror. Wih. Nih, ini dia per audio-audioan Wis, banyak banget. Lah, Bang Septa bukannya art ya? Sep. Oh, hari ini audio gitu ya sekarang ya. Pembantu. Trio Ruja. Guys, sekarang kita mau ke atas nih, udah sama Kang Yana di sini. Halo Kang Yana. Halo. Tapi ngeri ya. Tuh. Iya lo sini. Wis, oke. Iya. Ini by the way lagi maghrib lo guys. Assalamualaikum. Ini kangen lagi interaksi sama yang di sana. Diam, kamu diam di situ. Diam ya.
ini ini sosok rambut panjang, sosoknya perempuan. Perempuan. Ya. Yeah. Taringnya itu. Ada taringnya. Ke bawah. Gini. Panjang. Kan biasanya kan gini kan taringnya. Iya taring biasa gitu. Panjang di sini. Kemudian darahnya itu nefes-nefes. Darahnya itu nefes-nefes ke bawah sih. Iya ke bawah. Panjangnya. Wah di sana nah, guys. Pas ini. Sosoknya di sana. Lorong ini. Iya. Wow ada sosok perempuan di sana guys. Rambutnya panjang banget. Tapi, terus di sampingnya itu di samping perempuan itu. Oh dulu. Kayak bawa anak kecil gitu. Tapi anak kecil itu sama sosoknya persis. Sama si perempuan itu. Perempuan itu. Tapi kecil ya. Apakah dia anaknya atau? Iya perempuan. Nggak tahu. Ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh dia tuh kayak maksudnya kayak nyaman sama sosok yang ini dia nempel nah, gitu kan. Wih, ini mah lapar. Tabenia, mantap tuh kan. Robi next standby. Keren. Kita mau live cup-cup nih guys. Ini lagi live cup-cup guys tuh. Ada Kak Tommy dan Kak Aminau. Tiba-tiba kemasukan guys, Kak Ujang. Oh my god, itu kakinya. Itu begitu. Tunggu. Oh my god. Ini baru cuap-cuap lo guys. Baru cuap-cuap. Cuap-cuap. Nah, baru terjadi. Ya kan nanti kami. Wih, makan dia makan. Makan tapi belum udah makan ya aja. Kan nih tuh ngajarin tuh ini. Ya kan gue. Oh oke nah honornya nasi bak jangan salah ini istimewa loh istimewa nasi bakar dari mana Tabenia Tabenia ada dua kan dia ada yang cumi sama tongkol tadi aku udah makan yang cumi ini apa ini kok lu kedua sih kok satu wah ini dua dijadiin satu ya tahu kok tahu satu kan dua ini nggak mungkin tapi emang karena ini enak makanya dua oh dua kan berarti dua kan dua kan jatuhnya bukan nasi bakar apa BTM iya BTMers kerjaan BTM itu nubruk orang iya yes, benar bintang tamu kita tuh nubruk well let's go halo Kak Desi ini behind the mob behind the scene hai MOP lovers halo kita memang kerjanya suka nubruk secara tiba-tiba iya yeah. Yeah, benar itu deg-degan. Tempat ini yang karakternya. Ayo coba. Aduh, bisa diem dulu nggak nih? Lagi BTM nih. Oke. Okay. Apa? Kok beda ya sama berangkat syuting yang lainnya? Beda kan? Bilang welcome to the jungle of course ya kan bulan depan ini akan live ya happy birthday kan lanjut apa yang dikasih sebenarnya kayak jadi lebih deg-degan aja sih karena lo kan belum pernah uji nyali gitu belum pernah pertama kalinya tuh benar-benar pertama kali tuh best jadi ini pertama kali iya karena aku emang puji Tuhan sih nggak pernah merasa menemui hal-hal aneh dan maksudnya tapi kayak malam ini jangan dong aduh jangan paling sklibet-sklibet ya kan ya aku pernah sih pas sekali doang dengan kayak nyapu gitu tapi itu di Jogja pas pertama kali dapat kabar udah pernah sebelumnya udah pernah nonton kakak baik podcast ya belum terus aku kan pertama di WA Ruben tuh iya Desi mau gak jadi bintang tamu ini kakak beradik podcast biasanya podcast kan ngobrol biasa yes. Tidak ada bayangan ini ke arah mistis ya kan terus harus searching tuh langsung searching iya kan dihubungin telponya tuh habis udah aku searching tuh karena aku kan gak pernah ikutan terus cari lokasi ini di YouTube cari deh banyak kan nyari di sini lihat thumbnailnya tuh satu-satu ada sosok ini gitu kan
bawahnya nih ada lagi. Lah, ada sosok ini. Lah, beda nih. Gitu kan. Itu kayak makin ke bawah tuh sosoknya nih banyak banget. Hmm. Ada yang bilang katanya bekas makam atau apa gitu. Hmm. Ntar sih makanya pembuktian juga sih nanti rada ngeri-ngeri. Excited ya, excited banget. Enggak excited juga. Oh, enggak. Rinding. Oh, ya guys. Yes, oke. Okay. Jaga-jaga. Takut. Wih, 100.000 loh di sini. Mau adenya lagi ketemu adenya. Oh, ketemu adenya. Mana ini? Nah. Masuk up. Aloy. Wal takpa kala kapak kala kaisa. Salah sok lah ke lopot. Aloy emrak. Kala kala hanang. Nah, hanang. Ayo cepetan dua-duanya. Ngotong. Kalau ya. Kalau ya. Jos mau masuk Jos emang tuh boleh minta lampu nggak sih? Visio, gimana dong? Ngomong dong gimana perasaannya? Klop, ketemu sama Desi Ningga. Lo jadi ngomongin perasaan ketemu. Perasaan ini nih mau ke apa namanya ke Plaza? Takut lah. Tapi ada kamu kan pastinya. Oh, Ina. Enak. Pak Lentang tuh, Pak Teng. Enggak, 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 enggak. Pak Prek. Horas. Horas, inang-inang lu. Iya. Iya kan? Iya kan? Hola. Kok ada hantunya? Hantunya aku udah di frame. Siapa sih? Hantu. Hantu. Iya kan? Iya kan? Uji nyali tadi gimana? Hah? Uji nyali aku pipis dikit. Pipis ya. Jadi tadi ketawa-tawa kali sih lo. Jadi sama si lab tadi ketawa ya. Aku lindungin deh sih pokoknya. Oh, dilindungin tadi ya. Apaan dilindungin? Dia benar-benar ya, dia sampai lempar-lempar sapu udah dibilang jangan. Wah. Biar mereka enggak marah. Desi aku lindungin. Lebih galak ya. Oke, mereka main sapu. Dia gitu. Kalau mau prak. Iya. Tadi gue bersih, rawan sapu ini sapu hijau. Oh, rawan sapu ini sapu hijau. Lapar, oh ini dia. Eka Putra Siregar. Makan ya, pada makan ya, lapar. Ibu-ibu juga lapar. Semua pada lapar. Eka Putra. Kembaran, boleh dong. Ambil. Wih, mau buka-buka mata nih. Menu kakak. Mau buka-buka mata. Persiapan mau live guys, ini udah mulai pada pups di sini. Kita mau live guys, kita mau live. Serem banget sih, itu kan kaca loh sayang. Nah, itu dia tadi kan lihat sih. Lampu ya. Sini udah enggak kondusif, guys. Nih. Jadi pohonnya bergerak di sana. Oh my god, kacanya. Kaca pecah. Tuh. Udah enggak kondusif banget di atas. Sekarang boleh duduk lagi aja. Kita bahas aja. Anwar matador. Itu dipegang. Tahan. Dia mau jadi kreatif. Tahan bang. Masuk ke dalam. Hidung kayak gitu. Halo Papi Ramami, halo. Gimana nih perasaannya nih ikut Kakak Rodi podcast hari ini? Pertama jujur seru dan ketagihan ya. Deg-degan. Dari Kak Putra sendiri punya rasa ini enggak, ada sensitif dengan hal-hal seperti ini? Aku jujur sensitif banget gitu. Tapi rasa ingin tahunya kuat banget. Oh gitu. Gitu. Jadi pengin tahu bangetnya kuat banget. Oh, tapi ya. Pernah merasakan misalnya di rumah gitu. Oh, ada sekelibet-sekelibet. Pernah. Kalau aku kan imajinasinya tinggi ya. Tinggi banget imajinasinya. Jadi kayak aku lebih berimajinasi aja di sini. Pokoknya sekali lagi ini keren banget sih, bukan ngomong apapun ini keren sih. Bahkan aku lebih pingin ke tempat yang lebih angker lagi, bisa lagi. Mau ikut lagi gak sih kalau misalnya diajak lagi? Ikut walaupun gak main, cuma nonton atau ngeliat secara langsung aja gitu. Oh gitu. Setelah Kak Desi ikut. Iya, tadi kan before-nya, after-nya gimana nih?
Jalan-jalan malam itu mutiara mantap. Tapi gitu kan sih, maksudnya nggak aneh-aneh gitu ya. Ya cuman walaupun kaget-kaget juga. Tapi kayak serem sih, serem banget. Dan kayak aku di tengah-tengah perjalanan tuh kayak pas nyusurin itu mikir, kenapa gue di sini? Ayah. Kok bisa? Tadi pas podcast kenapa sempet nangis loh kamu. Iya, pas podcast aku nangis karena aku sempet ditunjuk-tunjuk gitu kan. Salah satu Kang, siapa tadi? Kang Ujang. Jadi mediator, terus kayak nunjuk-nunjuk aku tuh saat. Kenapa tuh? Takut? Nunjuk-nunjuk aku iya. Karena katanya aku jadi tumbal. Bel gitu, ayo ikut gitu. Tapi mau gak kalau di menurut aja tadi asal kalian tahu guys, ini dia aja ya. Tadi ketawa-ketawa mulu kayak gini sih. Iya kan? Kaget. Tadi beneran kayaknya. Kayaknya lompat tinggi banget. Kayaknya hampir mentok ke plafon. Ngeri deh, Jay. Kapok gak sih? Hiburan buat saya. Tapi gak kapok kan? Dia masih mesti lebih tepatnya. Gak tau sih, kayaknya sih gue masih kena mental. Tapi Kak Desi, kalau diajak lagi mau kan? Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Iya kan? Berbeda. Oke, kalau gitu terima kasih banget udah di Kakak Barik Podcast. Alright, thank you. See you. Halo. Halo BTMers dan semua followers yang lagi nonton ini, thank you banget yang udah nonton dan ngikutin kita dari tadi siang sampai sekarang udah jam 2. Wis, jam 2 malam. Kita selesai nih, jadi kita mau pamit dari gedung ini. Sudah udah beres-beres. Yes. Juga semua alhamdulillah berjalan lancar. Lancar. Thank you banget. Jangan lupa tayangan ini di like, comment, share dan di subscribe. Oke? Okay? Oke. Okay. Tetap tonton terus semua Behind the Mob. See you. See you. Nggak ada ayam hitam di sini, nggak ada. Udah ya nggak, saya mau tahu dulu sebentar ya. kamu siapa namamu siapa? Raden siapa? Kiamas Jusa. Dari mana kamu? Kiamas Sutra Banten. Kiamas Sutra Banten. Enggak, bohong. Enggak mungkin kamu minta ayam. Jangan ngelabuin saya, kamu. Oke. Jangan ngelabuin. Pergi. Diam. Udah. Ya. Udah, ya. Sampurasun.